semua nih. Ada yang nanya? Oh, makasih. Ya. Ada yang nanya? Jadi gimana pertandingan tadi kan warnanya tetap juga mainnya gitu. Ya alhamdulillah seru ya tadi. Ada tegangnya, ada nungguinnya. Ya semangatnya ada juga semangatnya. Di lapangan membara sekali tadi ya. Karena supporter banyak yang mendukung. Ya jadi kami lebih semangat lagi di lapangan. Dan ya permainan pun kan tadi enggak mudah. Poin demi poinnya sangat intens banget, biar remaja, jadi seru. Alhamdulillah menang sih. Setelah dua turnamen terakhir gagal di babak pertama terus menang, tahun selanjutnya gimana? Ada beban tersendiri nggak pas tadi main? Ya enjoy aja lah, lapangan yakin aja. Yang lalu, sekarang. Ini dalam masa-masa ini kan pasti ada tekanan dari itu ya. Untuk besok ketemu pasangan Jepang babak kedua nih. Main lagi kayak tadi minimal ya fokus di lapangannya bisa tahan tadi. Gak banyak buang bola mati sendirinya tadi sebetulnya enggak terlalu banyak dibanding sebelumnya. Ya minimal sama seperti tadi. Ada catatan sendiri khusus atau evaluasi nggak sih dari dua turnamen sebelumnya yang itu ya, diterapkan di sini gitu biar hasilnya lebih baik apalagi ini dihadapkan di sini? Ya pengalaman dari dua pertandingan kemarin ya pelatih juga memberi masukan dan saran ya latihannya lebih dimaksimalkan lagi, jangan banyak mati sendiri aja sih sebetulnya untuk kami berdua tuh menurut pelatih. Jadi bermain lebih sabar. Bermain lebih sabar dan yakin sama kemampuan diri sendiri. Itu lebih ditekankan ke situ sih, harus yakin sama kemampuan diri sendiri. Ya karena kalahan terus mungkin. Jadi ya pelatih juga memberi semangat terus, jadi kami bangkit lagi. Masih banyak orang yang support kok. Target saya pastinya lebih, ya jangan jauh-jauh lah. Minimal main yang bagus saja di lapangan dulu. Nah. Kalian ada terbeban tersendiri nggak kalau di dua kemarin karena poin Olimpik kalian itu dekat banget, ada jadi kalian mungkin ya kalau menurut kami mah nggak ada yang nggak mungkin ya, kayak di WTF aja kan ya semoga usaha terus penting, siapa tahu kan terakhir-terakhirnya nyalip satu.